warahmatullahi wabarakatuh. مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وكافة الأنبياء والمرسلين والشهداء والصالحين والفقهاء والمحدثين وصلوات الله وسلام عليهم وعليهم أجمعين. شيخ الهدايا لهم الكرام الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم نور قلوبنا بنور القرآن. اللهم نور قلوبنا بنور القرآن. اللهم نور قلوبنا بنور العلم. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك. اللهم نور قبورنا كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين. ثم أما بعد. الحمد لله yang dihormati Tuan Pengurusi Surah Al-Aziz Prismis Blas, seluruh ahli jawatan kuasa surau Tuan Imam, seluruh ahli jawatan kuasa surau Tuan Guru, para alim ulama, para asatizah, seluruh kepimpinan-kepimpinan masyarakat muslimin, muslimat, ibu-ibu, ayah-ayah, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah sama-sama kita merafakkan setinggi rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan keizinan dan limpah kurnia daripada Allah, Allah memberikan kita masa, Allah memberikan kita ruang pada malam ini untuk sama-sama kita mendekatkan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk sama-sama kita duduk sebentar setelah kita salat jemaah maghrib sebentar tadi, dalam proses untuk kita mencari ilmu Allah, dalam proses untuk kita nak mencari akan keredaan Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka untuk kita nak mendapatkan syurga Allah. Mudah-mudahan Allah mempermudahkan urusan kita semua untuk kita sampai kepada syurga Allah Subhanahu wa taala. Dalam ramai-ramai kita pada malam ni, Allah pilih kita. Hari ini tuan-tuan nak kena anggap bahawa
pilihan Allah ini bukannya saja-saja. Sama juga macam kita pergi ke rumah orang, orang jemput kita pergi rumah orang, orang jemput tu bukan saja-saja, dia jemput tu ada sebab. Sama juga Allah jemput kita datang tergeraknya hati kita untuk kita hadirkan diri kita pada malam ini adalah merupakan jemputan daripada Allah. Dalam kalangan kita yang mungkin kerja malam, Allahu Akbar, tak sempat dia untuk duduk kuliah sekali. Dalam kalangan kita mungkin ada yang tak sihat dan sebagainya. Jadi kita syukur sungguh-sungguh kepada Allah sebab Allah pilih kita untuk kita sama-sama duduk dan membincangkan malam ini. InsyaAllah kita sentuh dalam fasal yang ke-45 daripada kitab At-Tibyan fi Adab Hamalatul Quran, berkaitan dengan adab-adab pendamping Al-Quran. Mudah-mudahan kita mempelajarinya dengan kita menjadikan diri kita di antara manusia hamba Allah yang beradab dengan kitab suci Al-Quranul Karim. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita baru selesai raya haji. Korban selesai dah. Kita tengok kat Facebook ceria meriah, tengok kat sini. Kita boikot sini tahun ni. Dua. Alhamdulillah tiga. 22. Tu dia. Sungguh kan 22? Dua. Ha? Dua ekor. Tak boleh kat 22 sah? Ampun, melawak maklum kita. Ibu-ibu kita akan kata. Awal dah melawak orang ustaz. Kalau 22, okey saya tak main. Dua ekor saja tak apalah. Tak okey sangat lah. Tengok kok Facebook, tengok sakan. Pengurusi kita duk potong bawang lah tengok korang ni. Ada yang duk masak, alhamdulillah. Itulah satu pengorbanan yang besar yang kita lakukan masing-masing. Ada yang dalam kalangan kita mampu untuk berkorban, ada yang mampu untuk menolong orang korban. Alhamdulillah, masing-masing kita saling lengkap melengkapi. Apa pun tuan-tuan, hikmah daripada korban kita nak kena ambil tahu bahawa dengan proses korban kita baru ni adalah peluang untuk kita mendekatkan hati kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Dengan proses korban kita itu adalah untuk menandakan cinta kita, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kena anggap bahawa proses korban kita baru ni adalah satu peluang untuk kita meletakkan diri kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Selesai. Itu pun ada dalam kalangan kita. Di tempat saya lah, baru-baru ni korban tiga ekor, lima ekor, tujuh ekor. Oh, dia gagal, lengoh tangan-tangan. Korban, ekor hilang. Allah, korban ni elok lah. Nak dekatkan hati dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia main tolong, dah lah tak boleh buat korban. Main tolong orang korban, bagus. Ekor hilang. Main kat bahagian ekor, tak jumpa. Lembu nombor satu pun tak ada ekor, nombor dua pun tak ada ekor. Hai, saya sembelih tadi tengok macam ada ekor. Tu yang tanya berapa ekor, dia kata tak ada ekor ustaz. Kita tanya berapa ekor sembelih hari ni, dia kata tak ada ekor ustaz. Lah, sembelih lembu cacat, ekor tak ada. Orang kenal sungguh ekor tuan. Berlaku kecurian kok. Allahuakbar. Tuan dua tak apa lah, boleh kawal lagi. Dua ekor pun boleh tengok lagi ekor pergi mana. Sampaikan ekor pula pinta orang khusus untuk jaga bahagian ekor saja. Ishlah, macam-macam. Bila mai korban ni, dia mai macam-macam. Macam-macam pengalaman, macam-macam keadaan. Ingat dah tak ada dah. Ada juga. Bahagian apa ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, gearbox hilang. Yang tukang buat korban tanya lah, saya nak ambil lah gearbox satu kalau ada. Tak ada dah. Dia bawa balai. Lembu bawa pi belah tu, bahagian tulang ni. Tak apa, mai kami takik tak apa. Nampak orang tua-tua dah tak apa larat ni. Bahagian muda ambil. Lah kali buat main dengan tulang tu, dengan gearbox tak ada, tinggal hak usuk lah. Sebab usuk panjang. Saya pergi ambil usuk orang pasal. Gearbox hilang tuan-tuan. Allah. Inilah yang kita risaukan tuan-tuan. Nak buat korban elok lah. Nak tolong orang korban elok lah.
tapi dia mai curi pula, jadi satu perkara yang tidak diingini. Kita tidak sepatutnya berlaku. Mudah-mudahan tempat kita tak berlaku macam tu. Benda ni berlaku tempat saya lah. Saya tahun ni balik korban di Kedah, kampung saya sana. Tahun lepas saya korban di Negeri Sembilan. Tahun ni balik korban sana. Saya kecewa. Kecewa tuan-tuan, balik kampung tu. Kecewa pasal apa? Visa tak keluar untuk haji tahun ni. Allah, patut saya pergi haji, jadi petugas. Visa tak lepas. Balik kecewa tu Kedah dengan tahun balik mai lah. Tapi memang fonzikon ni ustaz kuliah malam ni, baru sampai pagi semalam. Balik main juga lah pada tuan-tuan punya pasal. Tuan-tuan, malam ni kita buka fasal yang ke-45 berkaitan dengan tajuk kita membaca Al-Quran dari mushaf lebih afdal. Oh, saya salah tanda. Sama 42. Saya baik, terima kasih banyak. Saya salah tanda. 42. Fasal yang ke-42 diharuskan membaca Al-Quran dengan 7 qiraat bacaan yang disepakati. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, dan tidak boleh dengan selain yang 7 bacaan itu, dan tidak pula dengan riwayat-riwayat yang syaz yang diambil dari 7 ahli qiraat itu. Akan dijelaskan dalam bab ke-7 insya-Allah berkenaan dengan kesepakatan para fuqaha untuk menyuruh bertaubat bagi orang yang mengajar dengan bacaan yang syaz atau dia membacanya sedemikian. Ashab kita dan lainnya berkata, sekiranya membaca dengan bahasa asing di dalam solat, batallah solatnya jika dia mengetahui akan ia. Jika ia jahil, maka tidak batal solatnya dan dia tidak dikira bacaan itu baginya. Tuan-tuan muslimin muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah faham kita dekat Malaysia ni baca Al-Quran mengikut qiraat riwayat siapa dia? Saya habaq dah tuan-tuan itu. Saya habaq dah, jangan lupa. Lupa malam ni buat keluar otak. Kita ikut riwayat siapa malam ni di Malaysia? Kita ikut riwayat siapa? Riwayat Tariq Asy-Syatibi, riwayat Hafs an Asim. Alhamdulillah ada orang selamat tuan. Mana kita cuma tengok. Bukan tak tahu bagi peluang orang yang jawab. Tuan-tuan, jangan duk jawab kat saya Syafi'i. Itu nak kenal. Saya makna itu bacaan riwayat di Malaysia kita ni kebanyakannya tariknya Syatibi. Syatibi ni adalah 7 qiraat. Kalau Jazari 10 qiraat. Jadi Syatibi itu 7 qiraat, di antara yang kita ikut memang satu tu je lah. Kita ikut imam riwayat Hafsin an Asim. Selama ni kita duk baca tu adalah riwayat Hafsin an Asim, bukan kita ikut Imam Syafi'i. Dia ada imam dia dalam bacaan qiraat Quran kita. Jadi Hafsin an Asim, maka tak boleh baca selain daripada itu. Boleh baca qiraat yang lain di antara 7 tu tak ada masalah, tapi kena belajar. Kena mengaji. Ni mengaji pun tak, belajar pun tak, tiba-tiba dia main jadi imam. Wa tuha wallaili idza saja. Habis orang belakang kata turun perok jadi imam. Main pula seorang lagi esok harinya, dia pun barulah duduk dengar-dengar pasal qiraat, dia pun baca wa tuha. Orang belakang pun patutlah dia orang KL. Bukan orang KL, bukan orang Perak. Itu bacaan qiraat yang di antara 7 riwayat ataupun 7 qiraat yang mewakili imam-imam 7 qiraat. Di antara 7 ni pula ada 2 orang anak murid setiap daripadanya. Ini tuan-tuan, benda tu kena belajar lebih mendalam berkaitan dengan qiraat riwayat ataupun tariq Syatibi, jalan Imam Asy-Syatibi. Jadi saya pengkhususan bidang tu lah waktu diploma dulu ni. Duk mengaji tu tentang berkaitan dengan qiraat yang 7 tu. Jadi kita ni tahu satu cukup. Sebagai orang awam, kita tahu satu dah, adalah riwayat Hafsin an Asim. Siapa an Asim? Hafsin ni adalah anak murid kepada Asim. Dia ada seorang lagi anak murid dia, adalah Syu'bah
an Asim. Adapun begitu, di antara Syu'bah dan Asim dan Hafs itu berbeza dari sudut pandangan bacaan mereka. Walaupun satu tu uu, tapi ada dia punya perbezaan bacaan dia. Jadi kita ikut Hafsin an Asim tengah belok. Kalau orang tanya, bukan Imam Syafi'i, kena jawab Hafsin an Asim Tariq Asy-Syatibi. Itu dia. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Imam Abu Umar bin Abdul Bar Al-Hafiz telah menulis Ijma'ul Muslimin bahawa tidak harus membaca dengan bacaan yang syaz dan tidak boleh salat di belakang orang yang membaca dengan bacaan yang syaz. Ni syaz ni maksudnya ada cacat, ada syak wasangka, ada perkara yang tidak kena dengan bacaannya. Takut tuan-tuan, sebab tu kita nak kena baca mengikut riwayat yang telah ditetapkan di Malaysia. Hak lain, kalau nak baca juga, kena maklum dekat orang. Maksud kalau kita naik jadi imam, kita nak baca contoh, hari ni saya nak baca riwayat Qalun, kena beritahu. Hari ni saya nak baca riwayat Warsh'an Nafi', kena beritahu. Kalau tidak, orang kata sesat tu imam ni, mai daripada Perak, tu buat kemah, baca bahasa kepuk kampung dia. Pasal kita tak tahu. Jadi nak kena bagi tahu. Yang maklum, yang ma'ruf kita di Malaysia ni adalah riwayat Hafsin an Asim. Maka para ulama berkata, barang siapa yang membaca dengan bacaan syaz sedang dia jahil atau tidak mengetahui pengharamannya, maka dia diberitahu tentang perkara itu. Jika kembali dia melakukannya atau dia mengetahui akan bacaan itu adalah bacaan yang tidak baik ataupun bacaan yang syaz, maka dia pun ditazkir, ditakzir, maksudnya di orang kata apa, takzir, dihukumkan dengan keras sehingga berhenti melakukannya, diarahkan. Takzir ni adalah diarahkan oleh jabatan agama Allah, contohnya kan, takzir ni daripada pemerintah untuk memberhentikan bacaan dia tu. Tak boleh. Sebab apa? Jatuh kepada keadaan yang haram sekiranya kita membaca bacaan yang syaz selain daripada 7 qiraat. Setiap daripada orang itu mampu menegur dan mencegahnya, wajib bagi seseorang yang mengetahuinya untuk membetulkannya. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, contoh, bukannya kita kata bacaan tu syaz, kita kata orang baca atau imam baca silap. Silap dari sudut apa? Ayat tertinggal. Contohnya, wajib bagi yang mengetahui untuk menegur. Itu baru silap. Kalau kata salah tulis bacaan, tak ikut riwayat yang sebenarnya, lagi-lagilah kita nak kena tegur supaya diperbetulkan bacaannya. Jadi sebab tu kita sikit sebanyak nak kena mengaji juga berkaitan dengan riwayat Hafsin an Asim. Jadi kita duk ngaji bila ni, kita duk buka kitab Tahsin Fatihah tu, sikit sebanyak kita duk sentuh berkaitan dengan riwayat Hafsin an Asim. Maka kesimpulan pada fasal yang ke-42 ni tuan, yang boleh kita ambil adalah orang yang jahil itu dimaafkan dan perlu mempelajari akan ia. Maksudnya, kita tak tahu tapi kita baca salah, mengikut riwayat yang salah, maka dimaafkan dia dan perlu dia mempelajari akan dia. Maksudnya perlu dia cari ilmu berkaitan dengan bacaan yang sempurna, bacaan yang baik. Jadi kita tak risau lah, anak-anak kita pun kalau pergi ke sekolah memang diajarkan mengikut riwayat Hafsin an Asim. Itu pentingnya kena pergi sekolah. Pentingnya kena belajar mencari ilmu. Jadi selesai fasal yang ke-42, kita masuk pada fasal yang ke-43. Itu di antara adab yang perlu kita titik beratkan dalam setiap pembacaan Al-Quran kita. Mesti nak kena ikut riwayat di antara 7 imam qiraat. Dan fasal ke-43 itu membincangkan berkaitan dengan jika dia memulai dengan bacaan yang salah seorang ahli qiraat itu, maka hendaknya dia tetap dalam qiraat itu selama bacaannya berkaitan dengannya. Maksudnya, kalau tiba-tiba dia baca salah, bertelagah ataupun bertembung dengan qiraat yang lain, contoh ni yang jenis baca qiraat lain-lain, dia masuk qalun,
Contoh, lepas tu dia pergi kepada Warsh'an Nafi'ah. Lepas tu dia pergi kepada Ibn Kathir pula. Jadi perlulah dia tetap dalam kiraat itu selama bacaan yang berkaitan dengannya. Jadi sebab tu saya kata tadi, kalau nak baca setiap kiraat, kena belajar. Baru boleh kita baca. Kalau Warsh'an Nafi'ah tuan, setiap hukum mat dia adalah 6 harakat. Kita dua jenuh. Nak panjang 6 setiap mat, panjang 6 harakat. Pakai tak cukup nafas. Kita dua ni pun semput sampai tak dan. Jadi ikut hak mana kita saja. Kalau hubungan yang berakhir, dia boleh membaca dengan bacaan yang salah seorang dari 7 kiraat. Maksudnya bacaan salah seorang daripada 7 kiraat ataupun qari yang mahir yang membacanya akan Al-Quran itu, pendapat yang lebih utama adalah tetap dalam keadaan pertama di majlis itu. Maksudnya tak boleh bercampur dalam keadaan satu ketika. Jadi kalau dia habis dah satu part, dia nak buka pada kiraat yang lain, boleh. Tapi kalau dalam satu keadaan, perlu dihabiskan mengikut kiraat yang dibacanya. Itu adab dia membaca Quran tu. Adab kita. Tak boleh kita duk campur dalam satu rakaat solat tu. Sat baca Qolun, sat baca Ibn Kathir, sat baca Hafsin An-Asim, sat baca Syu'bah, sat penimbalah. Jadi perlu dihabiskan mengikut kaedah ataupun adab bagi satu-satu bacaan kiraat. Jadi kita sebagai orang awam perlu untuk kita mengetahuinya dengan beradab kita membaca Al-Quran itu, perlu mengikut kepada keadaan yang telah ditetapkan. Jadi tuan-tuan, kita baca riwayat Hafsin An-Asim, bacalah sampai habis. Kalau hak lain tak tahu, baca itu cukup. Jadi kalau nak belajar yang lain, kena buka kitab tebal ni. Lebih kurang saya menjadi tebal tu. Boleh mengaji sampai habis tentang kiraat. Di tuan-tuan muslimin muslimat dirahmati Allah, pasal yang ke-44, para ulama berkata pendapat yang lebih terpilih adalah membaca menurut tertib mushaf. Ini kita tengok pula. Ini pendapat para ulama. Maka dia baca Al-Fatihah, kemudian dia baca Al-Baqarah, kemudian Ali Imran, kemudian surah-surah setelahnya menurut tertibnya. Sama saja dia membaca dalam salat atau di luarnya. Salah seorang ashab kita mengatakan, jika dia membaca pada rakaat pertama surah Qul, A'udhu bi Rabbin Nas, surah An-Nas, maka dia membaca ayat setelah Al-Fatihah daripada surah Al-Baqarah. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, di antara adab yang perlu kita ikut juga kata ulama adalah turutan membaca ayat-ayat Al-Quran. Tuan-tuan, hari ini banyak sangat yang berlaku dalam kalangan kita. Dia ambil surah An-Nas, dia ambil surah Al-Ikhlas. Rakaat yang pertama dia baca surah Al-Ikhlas. Dia terlintas dalam kepala. Ini bukan kata dia jadi imam pun mayang sorang-sorang di dalam solat. Qul huwallahu ahad, Allahu samad. Habis rakaat pertama, naik rakaat kedua, dia pun letih. Pasal tadi baca ikhlas tu, dia pun ikhlas dah, insyaAllah. Naik rakaat kedua, inna a'tainakal kautsar. Pasal letih, 3 ayat ya. Fasalli li rabbika wanhar, inna shani'aka huwal abtar. Allahu Akbar. Dia tidak ikut tertib susunan yang telah tersusun di dalam Al-Quran. Kata ulama, walaupun di luar solat macam tu juga, kita nak baca Quran contoh, tak bolehlah ambil daripada belakang, baca daripada ikut turutan. Contoh kita nak baca juzuk amma, tak boleh ambil daripada Al-Quran naik atas sampai amma yatasa'alun. Kena ambil daripada amma yatasa'alun turun ke bawah sampai Al-Duha. Itu tertib adab kita membaca Al-Quran. Ditonton muslimin muslimat dirahmati Allah, salah seorang ashab kita berkata, disunatkan jika membaca suatu surah agar membaca surah berikutnya. Dalil ini ialah bahawa tertib mushaf dijadikan demikian kerana mengandungi suatu hikmah, maka patutlah dia memeliharanya kecuali sesuatu yang telah ditentukan dalam syarak yang merupakan pengecualian.
seperti salat subuh pada hari Jumaat. Contoh, rakaat pertama membaca surah As-Sajdah dan rakaat kedua membaca surah Al-Insan. Dan salat hari raya pada rakaat pertama membaca surah surah Qaf dan rakaat kedua membaca surah yang selain daripada itu. Okey. Maksudnya tuan-tuan, yang dah tetap. Contoh Nabi sebut dalam hadis berkaitan dengan solat hari raya. Disebutkan dalam satu hadis berkaitan dengan solat hari raya ni, Rasulullah bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, solat hari raya ni ataupun solat Jumaat perlu dibaca dengan beberapa surah yang terpilih. Di antaranya apa? Subbihisma rabbikal a'la. Di antaranya yang kena baca pada hari raya ataupun hari-hari Jumaat. Itu yang tertentu. Kalau itu dah ditetapkan dalam syarak, tidak teratur, itu dikira lain. Ini kata ulama, sekiranya tidak ditetapkan, maka sunat jika membaca suatu surah itu agar membaca surah yang berikutnya mengikut tertib yang telah ditetapkan di dalam Al-Quran. Dalam dua rakaat solat sunat fajar, pada rakaat pertama membaca surah Qul ya ayyuhal kafirun dan rakaat kedua membaca Qul huwallahu ahad. Dan tiga rakaat solat witir, pada rakaat pertama membaca surah Al-A'la, pada rakaat kedua membaca surah Qul ya ayyuhal kafirun, pada rakaat ketiga membaca Qul huwallahu ahad ataupun muawwizatain. Kita tahu tak muawwizatain ni apa? Qul huwallahu syarta yaqul a'udzu binas. Muawwizatain. Tahu tak? Tuan, muawwizatain tak pernah orang abang ke? Ada orang abang kita lupa ni. Muawwizatain apa dia? Ha? Tu tiga pun. Tain tu maksudnya dua ya? Al-Falah dan An-Nas. Alhamdulillah. Sebab saya tak abang tuan duk tanya ni. Saya nak bagi ingat. Semua abang tuan lagi dia suap makan lagi. Dia tak tahu makan apa. Tak tahu. Jadi kalau saya duk tanya macam tu, tuan-tuan ingat lah. Ibu-ibu, ayah dirahmati Allah. Saya cerita tentang muawwizatain ni tuan-tuan. Kalau berlaku apa-apa kat rumah kita, musibah dan sebagainya, ataupun apa-apa yang berlaku, contoh tiba-tiba anak menjerit, bacalah muawwizatain. Muawwizatain ni tuan-tuan, kalau selalu diamalkan dalam rumah kita, pencuri susah masuk. Kena amal selalu muawwizatain ni. Qul a'udhu bi rabbil falaq dan juga qul a'udzu birabbin nas. Kalau qul wallah tu dia panggil tiga qul. Muawwizatain ni dua tu. Khasiat muawwizatain ni sangat banyak. Di antaranya itulah terhindar daripada bala bencana ataupun musibah yang bakal berlaku di rumah kita. Jadi masuk rumah banyak baca muawwizatain. Mula dengan Fatihah, kemudian bacalah muawwizatain. Muawwizatain ni kalau dalam pengamal perubatan Islam memang menjadi rutin, mereka akan membaca muawwizatain. Apa dia tuan-tuan? Qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas. Dua tu dipanggil muawwizatain. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekiranya tidak berturutan dengan membaca surah yang bukan surah berikutnya atau menyalahi tertib dan membaca sesuatu surah itu kemudian membaca surah sebelumnya, perkara itu diharuskan. Banyak athar diriwayatkan berkenaan dengan perkara tersebut. Kalau kita buat juga, bukanlah kata berdosa. Maka dia hanya tidak menjadi kebiasaan mengikut tertib dan adab kita membaca Al-Quran. Saya dulu ingat, oh, dosa besar aku ini. Baca salah. Bukan salah apa? Salah atok surah. Baca qul huwallahu ahad, tiba-tiba hak rakaat kedua dia baca Al-Baqarah. Allah tersilap. Hak pendek tu rakaat pertama, hak kedua rakaat panjang. Allah. Surah panjang pula tersilap. Bukanlah kata berdosa, tapi ia menjadi tidak mengikut tertib dalam kita membaca ayat-ayat Al-Quran. Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu telah membaca surah Al-Kahfi pada rakaat pertama salat subuh. Satu hari Sayyidina Umar Al-Khattab baca surah Al-Kahfi dalam solat subuh. Tu dia tuan-tuan, solat subuh rakaat pertama surah Kahfi. Panjang tak surah Kahfi? Ya. Panjang juga, boleh tahan tak tuan-tuan? Baca kalau nak dekat masuk Jumaat baru habis kita ni. Kadang tu tak sampai masuk dah Jumaat, sambung pula pas Jumaat. Saya jenis baca lambat.
menghayati surah Al-Kahfi. Hari panjang tu tak? Solat subuh, rakaat pertama surah Kahfi. Jangan marah tu imam sembahyang subuh baca banyak. Ni marah. Apa tu imam baca panjang nak kami nak kerja? Kerja lain cerita lah. Tu imam pun nak kena tengok lah makmum ramai kerja. Kalau tidak, mereka pakai tak main surah lah. Tinggal kita dengan Tok Bilal saja. Jadi kena tengok lah keadaan makmum tu. Kalau semua je naik pencin, baca bila Al-Baqarah 3 juzuk tu. Kalau semua je naik tak kerja dah, pencin. Tapi ni ramai kerja dalam kalangan kita yang kerja pagi nak kena keluar awal, tapi dia nak ambil juga khasiat ataupun kelebihan solat subuh berjemaah di surau di masjid rai mereka. Jadi tu imam kena tengok lah. Ni kat leh belakang bodak naik-naik terus baca Al-Baqarah habis 3 juzuk. Sambung pula ada Al-Quran. Ha, elok. Dengan dia tak kerja. Jadi kena tengok keadaan tu. Kalau semua pincin tak apalah. Jadi tuan-tuan, Sayyidina Umar satu hari membaca surah Al-Kahfi pada rakaat yang pertama solat subuh, dan surah Yusuf pada rakaat kedua. Surah Yusuf tuan-tuan panjang lah? Panjang. Surah Yusuf nak boleh habis cerita surah Yusuf tentang Nabi Allah Yusuf AS. Panjang. Rakaat kedua surah Yusuf. Tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Bagaimanapun sejumlah ulama tidak menyukainya jika menyalahi susunan urutan mushaf. Jadi Al-Kahfi dengan Yusuf ni mana dulu? Surah Yusuf dulu. Baru Al-Kahfi. Sayyidina Umar pernah satu hari dia baca rakaat pertama surah Kahfi, lepas tu surah Yusuf. Maksudnya ada masalah dah? Tak ada. Cuma mengikut kepada tertib para ulama membahaskan berkaitan dengan perkara ini, perlulah diikut turutan di dalam mushaf yang telah disusun. Tuan-tuan muslimin muslimat dirahmati Allah, diriwayatkan daripada Ibnu Abi Daud dari Al-Hasan bahawa dia tidak suka membaca Al-Quran kecuali menurut tertibnya di dalam mushaf, dan dia meriwayatkan dengan isnadnya yang sahih daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bahawa dikatakan kepadanya, si fulan membaca Al-Quran terbalik. Bagaimana pendapatmu? Abdullah menjawab, orang itu terbalik akan hatinya. Kata Abdullah bin Mas'ud. Di hari ini macam-macam kaedah. Kalau dalam konteks kita nak mengapai Quran bagi ingat, kan macam-macam kaedah jenis baca terbalik dari depan ke belakang, dalam satu surah daripada bawah naik atas. Itu kaedah apa nak bagi ingat. Ayat tu lain cerita. Ni kita saja-saja pergi duduk, angkat takbir Allahu Akbar, lepas tu baca dari belakang, ghairil maghdubi alaihim waladdallin ihdinas siratal mustaqim. Tak kepenin orang. Tak kenalah macam tu. Hak jenis yang mengapaikan kaedah macam-macam lah ni. Orang duk apai tu macam-macam. Orang lah ni kaedah ni, orang duk beritahu apai Quran ni. Contoh, innal ladhina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim wa 'ala absarihim ghishawah wa lahum 'adzabun 'adzim wa minan nasi man yaqulu aman لَا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ. Tiba-tiba Tok Guru dia kata, baca daripada bawah naik atas. Bolehlah dalam rangka, dalam konteks dia nak ingat ayat Al-Quran. Mainlah macam mana ribut pun, dia boleh keluarkan ayat Al-Quran yang dihafalnya. Itu lain. Yang kita tiba-tiba nak pergi baca dari bawah ke atas ni tak kena. Maka kata Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, kata apa? Terbalik juga akan hatinya. Ini kena ikut tertib. Sementara membaca surah mulai daripada akhir hingga awalnya dilarang dengan tegas. Sekiranya saja kita baca ikut suka hati kita, tak kena ditegaskan oleh para ulama. Kerana perbuatan itu menghilangkan berbagai-bagai i'jaz dan hikmah dari terbitnya ayat-ayat Al-Quran itu sendiri. Dia akan lari terus dari sudut maksud, dari sudut penurunan ayat. Dia panggil asbabun nuzul dia. Semua tu lari, kacau habis. Contohlah contoh. Kita naik kereta,
Duk elok-elok buka pintu depan dulu. Tiba-tiba pergi buka bonet dulu. Naik kok pula bonet. Orang tengok. Orang tengok pelik. Aduk kebiasaannya memang driver tu naik ke pintu depan belah kanan. Kalau naik belah kiri tu orang tak pelik sangat. Tapi masuk kok bonet dulu. Lipat kursi masuk kok belah belakang tu masuk sampai kat driver. Jadi tak kenalah. Melawan daripada kebiasaan. Itu kena nampak kita. Ni kalau contoh masak nasi. Masak nasi daripada api dulu. Baru last sekali, boom. Dia jadi tak nasi? Tak jadi. Sama juga dalam bab ibadah ni. Kita nak kena ikut tertib dia. Dalam bab kita membaca Al-Quran, contoh dari sudut hukum tajwid, nak kena ikut tertib dia. Dalam bab kita berhenti pada mad arid li sukun, contohnya Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Pat apa ni harakat. Masuk ayat yang kedua, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyaka Na'budu wa Iyaka Nasta'in. Itu pergi pun nampak. Dalam bab tajwid pun nak kena ikut tertib. Tak boleh kita atas kita panti dua, satgi panti empat, ada nafas lebih sikit panti enam. Tu kata tu nak kena ikut tertib dalam kita membaca Al-Quran. Adab dia. Bukan main ikut skor kita. Mak Jais kadang panjang dua, kadang tak panjang langsung. Sebab tu kena ikut yang sempurna akan hukum itu. Manakala mengajar akan anak-anak kecil daripada akhir mushaf hingga awalnya, maka itu adalah baik dan bukan termasuk dalam bahagian ini. Kan kita ajak budak-budak kan. Takkan nak ajak surah Al-Baqarah tu. Tak kepenin budak tu. Baru umur berapa tahun. Kek ikhra kio hati tak baca lagi tu. Al-Baqarah. Ustaz Abang lah kena ikut turutan. Dalam bab tu bukanlah termasuk dalam bahagian ni. Saya balik tu marah nak lah. Ni buat kio hati semua apa. Cepat. Ajak daripada Al-Baqarah turun sampai kio hati ni. Itu tak kena lah. Dalam proses pembelajaran anak-anak kita perlu dimulakan daripada bawah. Kalau kita orang dulu belajar mengeja dulu, lala ni tak jumpa lah mengeja. Alif di atas, ba di bawah, B, alif fatah dalam syadah sukun, macam-macam tu. Saya sempat mengaji saya tu. Tok guru lama meninggal. Lepas tu mengaji moden balik. Baca tu. Baca tu budak-budak kita hari ni tak tahu dah nak mengeja macam mana. Senang je tuan. Hak mengeja tu lah hak dekat dalam kepala kita. Nak baca bagi betul ayat tu. Jadi maka itu bukanlah termasuk dalam bahagian yang tidak menyusul dalam pembacaan kita. Sesungguhnya itu adalah bacaan untuk hari-hari yang berbeza. Di samping memudahkan mereka membacanya ataupun menghafaznya. Wallahu a'lam. Jadi itulah keadaannya tuan-tuan. Janganlah kita duk biajak anak mula daripada Al-Baqarah turun ke bawah pula. Ajak daripada basic, kenai huruf dulu, baca huruf dengan tepat, kenai pula tajwid, naik pula pelan-pelan, baca kan kira-kira dia dah susun lah. Daripada ayat satu huruf sampai dua huruf jadi tiga, naik jadi panjang satu ayat dan sebagainya. Jadi itu ikut turutan, itu tidak termasuk dalam bab yang kita bincangkan pada malam ini. Tuan-tuan muslimin muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir pada malam ni kita sentuh pada fasal yang ke-45, membaca Al-Quran dari mushaf lebih afdal daripada membacanya dengan menghafal. Kerana memandang dalam mushaf adalah ibadah yang diperintahkan. Maksudnya bukan tak bagi hafal. Membaca Al-Quran dari mushaf lebih afdal daripada membacanya dengan hafalan. Maksudnya kita ni yang memang tak hafal Quran, sepatutnya kita membuka Al-Quran dan melihatnya. Kalau yang hafal Al-Quran, buka tak? Buka. Pasal apa ni dapat pahala ketika mana membuka Al-Quran. Masalahnya hari ni anak kita dia dah hafal Al-Quran, buka Al-Quran langsung tak mau. Jadi perlu juga kata ulama, untuk yang menghafaz Al-Quran itu perlu membuka akan mushaf Al-Quran. Jadi kena buka juga mushaf pada nak dapat apa? Nak dapat pahala lihat Al-Quran. Tengok Quran pun dapat pahala. Tengok saja. Satu hari tu tuan-tuan ada seorang mai kat saya. Menangis-nangis.
makcik, tak silap saya makcik ke pakcik tau, ada 2-3 orang tak. Dia mai kat saya menangis-nangis. Saya pun kata saya cubik kat mana. Menangis, tak kira teruk lah menangis ni, sampai meleleh yang mata ni. Saya pun naik takut lah, kat tu tengok dia kanan. Contoh macam ramai macam ni tu, tak tiba-tiba seorang main menangis. Saya ingat pasal apa, dia kata, Allah Ustaz saya ni, ish, sedih semua. Saya kata, pasal apa, saya tak buat apa pun. Naik takut lah kita ni. Rupanya sedih sebab dia tak boleh baca langsung walaupun satu huruf. Tak kenal. Tak kenal langsung tuan-tuan. Baca Quran huruf pun tak boleh sebut. Menangis dia. Dia kata, macam mana Ustaz saya nak dapatkan syafaat dengan Al-Quran sedangkan saya kenal pun tak. Saya tanya dia, daripada kecil tu tak belajar? Tak belajar. Saya daripada kecil pun orang susah dan sebagainya. Mak ayah dia pun tak hati dan sebagainya. Saya kata apa? Ambil mushaf Al-Quran tiap-tiap hari tengok. Tengok ya. Dapat tak pahala? Dapat. Di samping itu, pelan-pelan belajar. Slow-slow. Ha, pelan-pelan lagi tak faham tak? Slow-slow. Ha, pelan-pelan lagi dia dah plan-plan. Slow-slow. Perlahan-perlahan belajar membaca Al-Quran. Belajar menyebut akan huruf Al-Quran. Bukan kata tak reti, tak payah belajar. Kena belajar. Di samping itu, tengah kita duduk belajar tu, melihat akan Al-Quran itu sudah mendapatkan pahala. Jadi bila kita duduk dengan Al-Quran, maksudnya kita tengok, tak reti baca pun tengok lah. Tengok ya Al-Quran tu, tengok dapat pahala. Jadi kita dah mula bersahabat dengan Al-Quran. Nabi sebut berkaitan dengan apa ni syafaat yang diberikan oleh Al-Quran ni. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yawmal qiyamati syafi'an li ashabi. Nabi tak sebut li iqra'ika, tak sebut tentang orang yang dapat syafaat Al-Quran ni, orang yang membaca Al-Quran saja dah. Orang yang li ashabi, yang bersahabat dengan Al-Quran. Maksud sahabat ni selain daripadanya adalah kita tengok Al-Quran selalu, kita selalu duduk dengan Al-Quran, selalu pegang Al-Quran. Kalau baca tu lagi terbaik lah. Jadi itu cerita dia. Tak payah kita duduk sedih lebih-lebih. Kena pergi mengaji lah. Kena pergi belajar membaca Al-Quran dengan tepat. Dan sementara kita nak pandai, kita tengok je Al-Quran dapat pahala lah. Tak dapat. Soalan tu bagus. Kalau tengok handphone ada Al-Quran, dapat tak pahala? Tak dapat. Dia bukan mushaf, dia handphone. Tapi kalau baca, dapatlah pahala baca ayat Quran tu. Tapi tengok handphone ada Quran, tak dapat. Bagus soalan tu. Nak buat kemah Quran saya ada macam-macam version ni. Hak ni 30 juzuk, hak ni 30 juzuk. Tiap-tiap hari saya tukar-tukar version. Tak dapat. Pasal ini bukan mushaf. Ulama sebut berkaitan dengan mushaf Al-Quran, kita kena ada Quran yang sentiasa menjadi mendampingi kita. Dan tu sebab tu Tok Guru saya pernah sebut satu hari, dia kata Quran tak boleh tukar-tukar. Kalau kita hak baca pun tengok ni, hak baca Quran ni, ya ayyuhallazina amanu. Duh esok tukar Quran ni pula. Ya ayuhan tak keluar. Pasal lain-lain dia punya penulisan, dia punya aturan Al-Quran. Sebab tu kita baca ni tetap satu Quran tu ya. Kalau rasa memang kata jelas Quran yang besar, maka pegang Quran besar tu ya. Kita bawa ke mana pun, itu maksud li ashabi, kita bersahabat dengan Al-Quran. Ni tiap hari tukar Quran. Tak ada nak kawan lama dengan ni, kita tukar pula Quran lain lah. Sebab dia berbeza dari sudut cetakan. Ada yang warna-warni. Yang ni macam-macam. Dia pergi highlight pula atas ayat Quran tu. Pasal apa? Waqaf ibtidak. Berhenti kat mana, mula kat mana. Kalau kata sesuai dengan Al-Quran tu, maka kita baca Al-Quran tu sampailah. Bila-bila kita duduk dengan Al-Quran. Yang ada mana tu, Ustaz? Ya. Yang ada mana? Kalau kita selesa dengan ada maksud, yang ada maksud dia sebelah, kita pegang tu. Kadang-kadang ada maksud ni dia halui.
tulisan Al-Quran tu halus, maksudnya tak nampak. Ada orang cakap yang ada makna tu bukannya musahlah itu. Yang tu tak dikira, sebab dia kalau kita tak ada wudu pun kita boleh pegang. Musah ni yang semata-mata Al-Quran. Akan tapi itu ada khilaf lah. Maksudnya boleh juga kita pegang dan tengok dia adalah mendapat pahala. Jadi tuan-tuan, kalau mushaf yang ada maksud ni dia kecil, halus tulisan dia, maka kita payah nak nampak. Nanti bila mai dah berumur sikit mula duk cik besar, cik besar mai kat mai tain tadarus tu mula orang nak marah kita. Lambat baca pasal apa, dah mula halus dah, ustaz tak boleh tukar Quran. Ada sampai tahap tu tukar lah, duk pegang sampai tak tukar. Sebab tu pegang korek kepada yang menjadi keselesaan dan kita nampak Al-Quran. Selalu saya pesan, kalau saya mengajar Quran di mana-mana pun, saya akan bagi tahu tetap kepada satu Al-Quran. Kita tetap satu yang balik kampung pun bawa Quran tu juga. Ini tanda kita sayang kepada Quran kita. Nanti dia akan selamatkan kita, bagi syafaat kat kita. Kalau terlupa tu lain cerita. Ini sampai dah Kedah, patah balik KL ambil Quran pasal tertinggal. Tu lain cerita lah. Tapi tetap kena baca Al-Quran walaupun di mana kita berada. Tuan-tuan muslim muslimat rahmati Allah, Al-Quran itu kata Abu Hamid Al-Ghazali, daripada Imam Ghazali mengatakan bahawa banyak sahabat Nabi SAW membaca dan akan Al-Quran itu daripada mushaf. Maksudnya buka Al-Quran baca, sahabat-sahabat pun buka Al-Quran baca. Satu ketika apabila Abdullah bin Mas'ud membaca Al-Quran kepada Nabi SAW, Nabi menangis. Ketika itu Abdullah bin Mas'ud membuka Al-Quran, membuka mushaf. Jadi waktu itu pun Abdullah bin Mas'ud, walaupun dia dah hafal Al-Quran, tapi dia buka mengambil hikmah ataupun mengambil pahala daripada kita melihat akan ayat-ayat Al-Quran. Diriwayatkan daripada Ibnu Abi Daud membaca dalam mushaf daripada banyak ulama salaf, dan kami tidak melihat adanya perselisihan berkaitan dengan perkara tersebut. Diperkatakan ia berkaitan dengan perkara itu berbeza-beza menurut akan apa ni pendapat. Maka dipilihlah membaca dalam mushaf bagi orang yang sama khusyuk dan penghayatannya dalam kedua-dua keadaan, iaitu membaca dalam mushaf itu lebih membawa kekhusyukan. Itu sebab dia. Kan kita tengok Quran dia khusyuk lebih. Kalau buka handset, baca Quran, dia kurang khusyuk. Pasal apa? WhatsApp pun masuk ke atas. Dia buka Quran. Duduk kat pejabat kan dia buka. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyam. Loh, tak jadi main lah. Baru sampai kutiba alaikumus siyam. Tak habis satu ayat pun lagi. Buka lah pasal WhatsApp tu masuk ke atas. Dia ada notification tu kan. Masuk buka Quran. Tapi dia dah masuk ke atas tu, dia tak senang duduk. Dia tak senang duduk. Sebab tu tuan-tuan, Al-Quran dalam mindset ni bahaya sebenarnya. Kalau kata kita memang jenis kuat iman, WhatsApp main lah mana pun aku macam buat. Tak apa lah. Jadi lebih baik kata ulama, membuka Al-Quran itu membawa kepada kehusukan kita membaca Quran. Khusyuklah tengok Quran kan. Kita tumpu betul-betul, tambah pula Quran tu hak kita sayang. Balut bagi elok-elok. Kita sayang Quran tu, kita sayang hak kita. Tu kadang-kadang ibu-ibu kita ni, dalam kadang-kadang saya pernah tengok cucu dia buat lari Quran dia. Mabuh ni sampai bawa otak tu. Tanya apa saya? Buah yang bawa otak. Quran saya cucu bagi hilang. Dia maaf semua pasal Quran tu dia tak. Dia sayang semua. Tu kata orang yang betul-betul dia ada Quran dia sendiri. Kalau baca Quran dia tak boleh ke? Tak boleh. Dia jadi lambat. Maksudnya saya ada besar Quran tu dah sampai tahap tu. Sebab tu kalau cetakan yang lama tu, kalau setengah orang lama kita ni duk baca Quran cetakan majid, yang dengan cetakan baru ni dia lebih selesa ada ainu, kepala ain. Setiap tu dia ada kepala ain. Dia lebih selesa tu. Dia tukar main Quran yang terkini yang baru ni, dah tak boleh baca lah. Pasal apa? Dia duduk biasa dengan Quran yang lama. Maka teruskan, tak ada masalah. Jadi itu keadaan dia. Maka tuan-tuan muslimin muslimat rahmati Allah, membina kekhusyukan dan penghayatan dalam membaca Al-Quran itu adalah perlu kita melihat kepada mushaf. Kenapa? Kata ulama, dengan melihatnya adalah mendapat pahala.
Dan ini adalah pendapat yang paling baik. Apa yang jelas, pendapat ulama itu adalah perkara yang baik, menerusi daripada apa yang diperkatakan, yang diperbuat oleh para sahabat dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Atau Nabi pun buka mushaf. Masa bukanlah mushaf keadaan masa ketika zaman Nabi itu, tak ada lagi mushaf macam kita hari ini. Sebab dikumpulkan Al-Quran itu ketika zaman Sayyidina Uthman. Ketika itu mushaf macam mana? Cara zaman Nabi lah. Waktu zaman Nabi betul-betul tidak ada mushaf yang macam kita hari ini. Sebab apa? Banyak semua turun wahyu tu yang masuk dalam kepala. Jadi ketika mana dikumpulkan Al-Quran, peringkat awalnya ditulis atas kulit-kulit kayu, ditulis atas batu. Itu yang kita hari ini ni mudah banyak sangat dah. Pasal Quran ni macam-macam version dah. Tak jenis colour, merah, hijau, boleh tahu pula hukum tajwid nak panjang kat mana. Sebab tu saya tanya macam mana tahu kata ni panjang, tu warna hijau. Saya kata kalau tiba-tiba warna hijau tu tak terang, tak panjang. Dia kena panjang ikut warna hijau. Kalau warna merah macam mana, debu. Kalau warna, dia tahu warna lah. Yang ni insyaAllah tak buta warna. Maksudnya dia tengok warna, dia tahu dah banyak pelik dengung apa semua. Tapi hukum kata tak tahu lah. Maksudnya dia tahu waktu je. Maka kita kena belajar juga berkaitan dengan hukum-hukum yang berada di dalam Al-Quran. Maka para ulama mengatakan ia untuk mendapatkan kekhusyukan dan penghayatan dalam membaca Al-Quran, selain daripada kelebihan-kelebihan yang lainnya adalah dengan melihat akan mushaf itu sendiri, Al-Quran itu sendiri, kita buka dan kita baca dia. Adapun begitu, melihat Al-Quran di dalam handset contohnya tidak mendapat apa yang dikatakan oleh para ulama. Kenapa? Sebab dia bukan mushaf. Dia adalah Quran yang diletakkan dalam handset kita. Jadi lebih baik kita elak, kita bacalah, buka lah Al-Quran yang sebenarnya. Maka tuan-tuan, saya rasa cukup sekadar tu pada malam ni. Kita belajarlah banyak perkara tentang bagaimana untuk kita menjadi orang yang beradab dengan Al-Quran. Di antaranya, membaca Al-Quran itu perlu dah diikutkan kepada qiraat yang menjadi kebiasaan kita di Malaysia ni adalah riwayat Hafsin An-Asim. Dan mengikut tertib akan membaca ayat-ayat di dalam Al-Quran itu, menyusun daripada awal sampailah ke bawah, bukan daripada bawah sampai ke atas. Jadi itu di antara tertibnya. Dan juga melihat Al-Quran itu lebih afdal daripada kita kita tidak melihat akan Al-Quran itu. Walaupun kita menghafal akan ia, maka yang peringkat asal awalnya kita melihat Al-Quran dan terus kita menghafal akan ayat-ayat Al-Quran. Dan kita akan sambung pada fasal yang ke-46 berkaitan dengan galakan membaca Al-Quran oleh jemaah secara bersama-sama. Maksudnya baca Al-Quran secara berjemaah. Apa dia kata ulama, nanti kita bincang dalam bab yang ke-46. InsyaAllah ada rezeki, ada masa, ada umur yang panjang, kita bertemu pada kuliah kita yang akan datang berkaitan dengan fasal yang ke-46, galakan membaca Al-Quran secara berjemaah. Maksudnya keadaan tadarus pula. Nanti kita bincangkan apa yang dikatakan oleh para ulama. Tuan muslimin muslimat, ibu-ibu ayah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekadar itu dulu pada malam ini. Yang baik datang daripada Allah, yang buruk daripada diri saya sendiri. Saya mohon ampun kepada Allah, mohon maaf kepada tuan-tuan sekalian, sekalian yang salah dalam tutur bicara saya. Mohon syukuran. Insya-Allah mudah-mudahan sama-sama kita boleh mempertingkatkan ilmu kita, memperdalamkan pengetahuan kita berkaitan dengan ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqqihna fid-din wa 'allimna ta'wil wa hdina siratakal mustaqim. Allahumma inna na'udzu bika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min du'a'in la yustajabu laha. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzabannar. Wa sallallahu wa sallama 'alaihi walhamdulillahirabbil alamin. Jadi cukup sekadar itu dulu. Kita jumpa pada masa yang akan datang. Kuliah kita pada minggu hadapan berkaitan dengan tahsil surah Al-Fatihah. Mari bagi ramai. Sekarang kita dah masuk ke peringkat yang seterusnya untuk kita memperbetulkan berkaitan dengan huruf dalam Al-Quran. InsyaAllah. Aku lukau lihada wa astaghfirullahaladzim li walakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.